Ya demi Allah, apalagi dia lah. Dari tindak pidana korupsi adalah melakukan rangkaian daripada penyidikan, yaitu melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor UPT Perikanan dan Peternakan, ya. Jadi ada dugaan, ya, yang dimana calon tersangkanya itu adalah sebagai ketua UPT. UPT itu adalah unit pelayanan pengembangan usaha perikanan. Ada dugaan pada tahun 2014, yaitu ada pemberian pinjaman jangka pendek untuk kelompok usaha masyarakat, ya, yang di bidang perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang di tidak pidanakan korupsi itu tadi. Biayanya kurang lebih 200 juta. 200 juta yang tidak disampaikan kepada yang berhak, ya, untuk kelompok usaha masyarakat. Ternyata dana tersebut diputarkan secara pribadi, digunakan sendiri. Itu nanti masih berhubungan dengan penyidikan, ya, untuk khusus penyidikan. Makanya dengan pengembangan penyitaan dan penggeledahan hari ini untuk kita jadikan pertimbangan di penyidikan nanti, alat bukti di penyidikan, di persidangan.